الأمثلة. الأمثلة الأولى: اشتد البرد، cuaca sangat dingin. Kemudian sarol ghubar, sarol ghubar, debu. شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sobat Juanda Firzal Channel, channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tata bahasa-bahasa Arab, yaitu Nahwul Wadih jilid kedua, yaitu khususnya tentang ahwalu bina il fi'lil madhi. Ahwalu bina il fi'lil madhi. Sebelum kita membahas tentang keadaan-keadaan tentang bina fi'il madhi, kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Al-amsilah. Al-amsilatul ula: ishtaddal bardu, cuaca sangat dingin. Kemudian sarol ghubar, sarol ghubar, debu berterbangan atau berhamburan. Kemudian nazalal mataru, hujan turun. Wa ba'daha an-nimra ar-rabi'ah: al-auladu la'ibu, al-auladu la'ibu, anak-anak bermain. Ar-rijalu safaru, lelaki itu atau para lelaki itu berjalan-jalan atau touring. Al-ummalu ta'ibu, para karyawan itu kelelahan. Summa an-nimra as-sabi'ah: fatahtul baba, saya telah membuka pintu. Talaqqattu al-kurah, saya telah menangkap bola. Kemudian summa akhaztu jaizah, saya mengambil hadiah. Wa natu ila al-amsilati ba'daha: sadaqta fi qawlika, kau benar dalam ucapanmu. Adalta fi hukmika, kau adil dalam menghukum. Ahsanta ilan nas, kau telah berbuat baik kepada orang-orang. Summa an-nimra ba'daha: albanatu ta'allamna al-hikayah, para perempuan itu, para anak perempuan itu belajar tentang hikayat. Summa al-ummahatu at'amna al-auladahunna, para ibu itu mereka memberi makan anak-anaknya. Al-fatayatu rattabna al-ma'idata, para pemudi itu merapikan meja makan. Summa an-nimra ba'daha, an-nimra as-sadisa asar: kharajna ila al-hukul, kami keluar ke lapangan. Summa istanshaqna al-hawa an-naqi, kami menghirup udara segar atau udara bersih. Qatabna al-azhar, kami memetik bunga atau memetik kembang. Nah, kita perhatikan di sini kita akan membahas tentang fi'il madi, berarti kita fokus ke fi'il madinya. Ishtadda, ta'o, nazala, la'ibu, safaru, ta'ibu, fatahtu, talaqqattu, akhaztu, saddaqta, adalta, ahsanta, ta'allamna, at'amna, rattabna, kharajna, istanshaqna, qatafna, dan seterusnya. Nah, untuk jelasnya tentang bahasan kita ini, kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.